Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Septian Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk makan-makan lagi, teman-teman. Kulineran lagi di area Bandung ya, teman-teman. Untuk kali ini saya ada di warung bakso 5 saudara, teman-teman. Yaitu tepatnya di daerah Cicadas ya, teman-teman. Nah, seperti inilah ya, teman-teman, suasana di warung bakso 5 bersaudara ini, teman-teman. Cukup ramai di sini dan katanya di sini baksonya enak, teman-teman. Yuk langsung aja kita cobain bagaimana rasa dari bakso yang ada di sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Paket bakso yang saya pesan. Saya pesan paket C dan juga paket bakso campur ya, teman-teman. Lumayan murah, teman-teman, di sini dengan varian bakso yang berbagai macam. Ini untuk yang paket C ya, teman-teman. Kita bisa dapat bakso tahu, pentol, dan ceker ya, teman-teman. Nah, jika paket kita didampingin dengan mie ya, teman-teman. Mie ayam seperti yang di samping ini. Yuk langsung aja kita racik dengan jeruk nipis ya, teman-teman. Dan kita cobain gimana rasa dari bakso 5 bersaudara ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini juga disediain chili oil ya, teman-teman. Sambal olive oil ya, teman-teman. Kita campur langsung aja, teman-teman, biar rasanya lebih nikmat lagi ya, teman-teman. Nah, di sini jika kalian pengen kenyang dan juga bisa ngerasain semua bakso ya, teman-teman. Aku saranin untuk pesan satu paket lengkap ya, teman-teman. Seperti yang saya pesan ini paket C dengan berbagai macam bakso dan juga dapat mie ayam seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian pasti kenyang jika makan dengan porsi paket ini, teman-teman. Oh ya, dan untuk tempatnya sendiri ya, teman-teman, di sini tidak terlalu sulit untuk mencari warung bakso 5 bersaudara ini ya, teman-teman. Karena tempatnya berada di dalam pasar Cicadas, teman-teman. Jadi jika kalian masuk pasar Cicadas, tanya aja nanti ke orang-orang bakso 5 bersaudara, pasti ketemu, teman-teman. Dan nanti aku akan sertain alamat lengkapnya di deskripsi ya, teman-teman. Jadi kalian bisa cobain
bagaimana rasa bakso yang ada di sini, teman-teman. Jajah pedis dan cuma makan lombok sih. Kenapa mau apa nak? Mau apa cintaku? Buka. Hari ini abang. Loh kakaknya belum sekolah dah. Kakak belum sekolah. Jangan bilang dimarahi lah. Rasanya teman-teman benar-benar nikmat ketika kita campur dengan chill oil, teman-teman. Jadi rasa dari minyak keluar banget, apalagi dicampur dengan chill oil, teman-teman. Pedasnya dapat, gurihnya dapat. Pokok enak banget teman-teman di sini. Kalian harus cobain sendiri teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu informasi video yang saya berikan kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian cobain ke warung bakso 5 bersaudara ini ya teman-teman. Kalian gak akan menyesal untuk
cobain bakso yang ada di sini, teman-teman. Oke, sekian dulu ya, teman-teman, video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di video ini. Sampai jumpa di next video, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this.